wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sentiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah diaturkan, dan insyaAllah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Masih lagi kita bahas berkaitan dengan satu sifat yang tidak disukai oleh agama kita, iaitu dengki. Kerana dengki ini dia boleh memakan amal-amal baik kita, seperti mana api memakan kayu api. Habis begitu. Sebab itu sifat dengki ini dia bahas panjang lebar, supaya amal-amal yang kita lakukan itu tidak habis dengan sebab satu sifat, iaitu dengki. Dan sifat dengki ini dia boleh cepat tumbuh macam cendawan, cepat tumbuh macam cendawan selepas hujan. Dia cepat tumbuh dalam diri seorang itu, mudah tumbuh dengki. Jadi sebab itu dia bagi awas, Nabi bagi ingat, supaya kena pujuk hati supaya jangan ada sifat dengki sesama manusia ataupun sesama orang yang terdekat, kaum kerabat, orang yang jauh, jiran dan sebagainya. Untuk apa? Untuk amal yang kita lakukan selama ini dia tetap diterima Allah. Dengan sebab dengki, habis semua. Itu yang kita bimbang. Sebab itu kita tak perlu iri hati. Kalau kita bertuhankan Allah, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha berkuasa, Allah lah yang maha mengetahui. So Tuhan kita. Maknanya kalau Allah bagi orang itu lebih, kita kurang, tak apa. Allah bagi, Allah bagi kita lebih, orang lain kurang, kita biasa, tak bangga sangat. Dia berusia gitu. Ada semua Allah Ta'ala bagi. Allah maha adil. Itu sifat Allah semua tu. Kalau kita tahu itu, faham itu, tak perlu kita dengki pada orang. Dan kalau kita dapat lebih pun, tak perlu kita bangga dengan kelebihan yang Allah bagi pada kita. Itu dikatakan bahawa dengki ini dia boleh merosakkan amal-amal baik kita. Sambungan daripada dulu, kita dah bahas sebahagian daripadanya. InsyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat 182, mana yang ada kitab tu. Dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada orang yang menutupi kekurangan orang lain. Kita tahu orang tu kekurangan, ada kekurangan dari segi fizikal dia ke, kekurangan dari segi mungkin ada akhlak dia sikit, mungkin tak elok, kekurangan dari segi ibadah dan sebagainya, kita tutup. Allah suka. Kita tak heboh tentang kekurangan orang. Kita suka cerita tentang kekurangan orang. Kekurangan kita tak sedar. Tak pernah cerita pun kalau kita kurang, kita tutup. Sebab itu, kita tutup kekurangan orang lain sebagaimana kita tutup kekurangan kita. Gitu. Kalaulah kita tidak suka kekurangan kita, orang lain tahu, saudara kita pun juga sama. Dia pun tidak suka kekurangan dia, apa ni orang tahu. Itu timbul hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalau kamu tidak kasih kepada saudara-saudara kamu, kamu kasih pada diri kamu sendiri. Kalau diri kita tidak suka kekurangan kita, orang tahu, begitu juga dia tidak suka juga orang lain tahu kekurangan dia. Oleh kerana itu kita tidak membuka kekurangan orang lain itu. Walaupun dia mengetahui bahawa kekurangan itu ada pada seorang, walaupun dia tahu. Memang orang itu ada kekurangan. Memang orang itu ada cacat di segi fizikal ke, cacat daripada segi akhlak ke, cacat di segi macam-macam amalan ke, tapi dia tidak membukakan kekurangan itu kepada orang lain. Sekalipun apa yang dikatakannya itu betul. Selalu kita begitu. Ini bukan, ini betul ni. Memanglah betul. Kan? Kita selalu cakap begitu. Ini betul, ini betul. Memang dia begitu. Kita cakap begitu kan? Memang. Walaupun betul, kalau kekurangan itu kita rasa kita pun tak suka, maka orang lain juga tidak suka. Namun bagi setiap orang Muslim, tidak patut berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan saudaranya. Atau dia.
Sebab tu dia boleh singgung perasaan ni dengan perkataan. Lafaz. Sebab tu disebut bahawa sebelum kita keluar perkataan, fikir dulu. Bukan dah keluar perkataan baru fikir. Sebab tu banyak orang keluar perkataan kemudian minta maaf, selesai habis. Keluar perkataan, orang dah tersinggung, minta maaf, habis. Habis gitu. Ha, jadi orang kata, orang Melayu kata kan, apa ni, sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Ha, telajak perahu boleh undur, telajak kata apa? Apa kandaya ke apa? Ha, cikgu tahu lah. Kan? Jadi intinya itu perkataan. Dia boleh menyinggung orang lain. Sebab tu teguran, Nabi memberi contoh bagaimana dia tegur kepada seseorang yang salah dalam berwuduk. Nabi tegur cara elok. Nabi tak umum, Nabi tak tegur cara besar-besar tak. Nabi kata semayang balik semula. Nabi kata semayang balik semula. Nabi kata semayang semula. Aku tak tahu apa salah aku. Ha, rupanya dia salah di segi berwuduk tadi. Dia tak basuh kaki dengan sempurna. Abang itu Nabi tegur pelan-pelan, Nabi tegur. Kita juga gitu. Kita pula nak supaya orang membanggakan kita, boleh tegur salah orang. Kita nak gitu. Kan? Kita suka begitu, suka. Bangga kita. Contoh imam salah baca, wah kita pun betulkan. Wah bangga kita dalam solat tu. Wah, semua orang tahu aku boleh betulkan imam. Kan? Patut kita istighfar banyak. Suatu dalam fiqah menyatakan kalau imam tu dia ada tak ingat ke apa, kita pun tambah wala ana abidum ma abattum. Wah, imam pun ingat. Kita bukan niat tegur, kita niat zikrullah. Kena niat gitu supaya tidak datang bahawa kita menegur imam, datang kebanggaan. Itu dia. Jadi itu semua rugi kita, rugi. Tidak ada faedah langsung. Walaupun di segi zahir kita rasa kita untung. Kita di apa ni, mungkin kita dihormati orang lain, dibangga oleh orang lain. Tapi di segi kita menyinggung perasaan saudara kita, menyebabkan amal baik kita tak dapat apa-apa. Nah, itu dia. Orang yang baik akan merasa sedih melihat orang lain menderita. Itu orang yang baik akhlak dia. Orang iman dia solid, dia akan tengok orang lain menderita, dia rasa susah. Dia juga rasa sedih melihat orang lain susah. Dia terasa nak bantu. Dia tak boleh tengok orang susah, dia terasa nak bantu. Ha, itu orang yang baik. Dia tidak akan membiarkan saudara dia yang susah menderita. Tak? Bahkan dia ingin saudaranya berada dalam keadaan selamat juga. Macam dia. Aku selamat, saudara aku nak juga selamat. Aku ada makan, saudara aku nak juga ada makan. Ini yang berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebab dia memikirkan orang lain perlu. Orang lain perlu. Itu yang diceritakan ada maknanya kambing yang dimasak. Dihantar kepada satu rumah orang tu. Dia kata mungkin orang sebelah perlu kot. Sebab aku ada makanan. Ha, pergi bagi orang sebelah. Sebab aku ada makanan. Orang sebelah juga berkata, oi ini masakan kambing ni. Tapi aku ada makanan. Mungkin orang sebelah tak ada makanan kot. Bagi pada orang sebelah. Sehingga makanan tadi berpusing balik ke rumah yang asal tadi. Kita bila dapat makanan tak fikir dah orang lain tu. Macam kita buffet contoh ada makanan tu. Dia tak kira dah orang belakang, yang penting aku dapat. Orang ramai lagi. Tiga ketul lah yang dia ambil. Kan? Orang ramai lagi. Cukup ambil. Itu fikir orang lain. Kalau kita selalu fikir orang lain, Allah akan bantu kita. Mana kata kita selalu bantu orang, Allah bantu kita. Kita nak Allah bantu je. Dengan syarat kita bantu orang. Allah akan bantu kita. Berpeganglah pada itu, yakinlah bahawa itu janji Allah. Kenapa kita tidak percaya kepada janji Allah dengan demikian? Janji manusia kadang-kadang tipu pun kita percaya. Janji manusia kan? Banyak janji manusia kan? Minyak akan turun besok. Percaya? Kita percaya. Tapi kena tipu lah itu je. Jadi ini Allah janji. Kalau dia tolong orang, Allah tolong dia. Itu dia. Sebab itu kalau umpama kita menginfak, Allah gandakan balik bagi infak kita. Tidak akan apa-apa orang yang bersedekah. Pegang pada situ. Tidak akan jadi apa-apa dengan maksud, dia tidak akan jadi apa-apa kalau bersedekah.
Bertakwalah kepada Allah. Allah akan keluarkan dia daripada jalan kesempitan. Allah akan beri rezeki daripada daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Jelas dalam Quran sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah keluar daripada jalan keluar kesempitan tu. Apa maksud jalan keluar makhraja tu? Makhraja ni tempat tempat keluar, macam umpama kalau umpamanya kita kata apa, tikus ke dia masuk sini, keluar sini sempit, dia keluar sana luas, kata dia. Makhraja. Ibarat kalau contoh orang di padang pasir, lubang dok-dok macam biawak tu, dok dia masuk sini kecil. Dia keluar jauh sana besar lubang. Itu makhraja. Maknanya kalau orang dalam sempit, sempit, dia bertakwa pada Allah Ta'ala, akan ada jalan keluar yang besar. Makhraj, makhraja. Makhraj huruf, orang belajar tajwid. Makhraj huruf, tempat keluar huruf. Akan keluar pun, keluar gitu. Jadi keluar dengan syarat takwa pada Allah Ta'ala. Antara takwa yang yang jarang orang fikir ialah dia tidak menyakiti hati saudara, saudara dia. Takwa. Bukan solat je. Bukan puasa je, itu yang kita nampak yang besar. Tapi yang manusia tidak sedar kalau tidak diperingatkan benda ni. Inilah yang Nabi kata, atadru ma'anil muflis. Kamu tahu tak apa dia orang muflis? Nabi kata, sahabat kata, muflis itu ialah orang yang ada hutang banyak. Kemudian dia ada harta, bayar hutang. Harta sudah habis, hutang masih ada. Muflis. Nabi kata, bukan itu. Muflis sebenarnya orang yang banyak pahala solat dia dibawa ke akhirat. Banyak soal pahala puasanya di akhirat. Banyak pahala haji, semua-semua banyak pahala dibawa ke akhirat. Tapi dalam masa di dunia dulu, dia menyakiti saudara dia. Dia zolim. Dia duk kata bersaudara dia. Dia keluarkan, bukakan aib saudara dia. Menyakiti itu. Dan orang ni menuntut di akhirat nanti. Ketika itu bukan ada wang ringgit untuk dibayar tuntutan. Tidak ada dolar untuk dibayar tuntutan. Tak ada. Tidak ada apa lagi yang disebut. Nilai-nilai rupiah tidak ada untuk dibayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan pahala yang dia ada tu. Orang tuntut. Dia ni dulu, ya Allah, si pulan ini, ya Allah, dia mendedahkan aib saya, saya cukup tak, sehingga saya terhina di di mata orang ramai semasa di dunia. Bayar dengan pahala yang dibanyak tu. Bayar. Sehingga orang menuntut ramai, pahala sudah habis. Pahala semayang sudah habis bagi pada orang bayar. Pahala puasa sudah habis bagi pada orang bayar. Orang menuntut ramai lagi. Sehingga nak bayar dengan apa? Tukar. Dosa orang itu bagi pada dia. Dosa orang yang yang menuntut bagi pada orang ini. Itu Nabi kata, orang itu, orang yang tadi bawa pahala banyak tadi masuk neraka, orang yang menuntut masuk surga. Na'udzubillah min zalik. Hasil daripada dengki. Menyakiti saudara. Menyakiti kawan. Bayangkan kita duduk dengan jiran yang menyakiti jiran. Parking kereta lebih sikit sebelah tayar pun jenguk. Oh. Macam bangau jenguk. Relax lah brother. Kan? Kita kalau tak boleh berlebih kurang duduk dengan orang, tak boleh berlebih kurang, pergi duduk planet marin lah. Tak boleh berlebih kurang langsung. Tak boleh. Kan? Nak mengamuk je kerjanya. Tak boleh tersentuh sikit. Macam kan tengok dalam YouTube kan? Tersentuh sikit je kawan tu bawa sejadah terbelakang. Oh, bangun. Bersilat terus. Macam hantu lah ya. Punya panglima garam tu. Dalam masjid. Ha, itu berlaku yang kita tengok. Kena semua kita tengok tu. Ha. Ha, apa, kena denda lah lepas pada tu kan. Ha. Kita nampak lah. Itu suasananya. Mengapa jadi demikian? Kerana mereka pergi buat ibadah ke masjid surau. Pakai ikut-ikutan je. Bukan atas kesedaran perintah Allah. Terasa bahawa besarnya perintah Allah. Bukan itu. Ikut-ikutan. Orang pergi, kita pergi ikutan. Itu yang duduk hati bengkak je. Salah sikit je, oh bangun. Mungkinlah dia kelahi dengan isteri dia pagi tu. Mungkin dia bergaduh dengan isteri dia agaknya sebelum pergi masjid tu. Bergaduh-gaduh, dia pergi masjid. Kan? Kemudian orang langgar pula belakang dia, bangun. Kena. Ha tu je. Nampak tak? Sebab dia pakai ikut je. Sebab itu bila kita datang buat ibadah tu atas kesedaran perintah Allah. Atas kesedaran perintah Allah. Kita tidak buat maksiat atas kesedaran larangan Allah.
Kita buat ibadah, puasa semua semua atas kesedaran perintah Allah. Itu kesedaran itu. Bukan atas ikut-ikut. Orang buat ikut-ikut-ikut. Itu yang tak ada kesan. Akhirnya dalam masa yang sama, dia menyakiti orang-orang lain. Sikap suka berkata tentang kekurangan orang lain atau membuka kecacatan orang lain, ia adalah bukan daripada jalan hidup yang patut ditempuh oleh orang, bukan jalan hidup orang Islam. Bukan hidup orang Islam. Semuanya baik bagi Allah Ta'ala. Orang tu dia lahir cacat, baik bagi Allah Ta'ala. Tak baik bagi mana? Kita je kata tak baik. Orang tu tak nampak, kita kata dia buta, dia cacat. Pada pandangan kita, tak baik. Baik bagi Allah Ta'ala. Berapa ramai orang buta yang hafal Quran? Kita yang celik tak hafal Quran? Berapa ramai orang yang tak ada tangan tapi dia punya solat kalah solat kita? Dia punya rawatib tak tinggal. Dia punya solat-solat tahajud tak tinggal. Kita yang biasa tak terbuat tapi dia tangan tak ada. Berapa ramai orang yang boleh ulang-alik semayang berjemaah dalam keadaan apa ni, kecacatan. Jalan cacat kita yang elok. Tak boleh istiqamah. Itu mana bagi Allah Ta'ala semua elok. Semua elok bagi Allah Ta'ala. Kita yang memberi nilai itu tak elok tu. Manusia yang beri nilai. Ini tak elok, ini elok, ini elok. Kita beri nilai. Bagi Allah Ta'ala semua elok. Baik ke buruk kepada pandangan manusia, tapi pada pandangan Allah semua elok. Cuba bayangkan, nak bagi contoh. Katakanlah dia ada zuriat daripada tidak nampak dan bekak bisu dalam dunia ni. Kemudian di akhirat nanti, dia tidak ada dosa melihat, tidak ada dosa mendengar. Tak ada. Dan tidak ada dosa menyakiti hati orang lain. Dengkiri tak ada. Dia masuk syurga ni, zuriat ni. Anak ni tadi masuk syurga. Dan dia tunggu di pintu syurga, mana ayah aku, mana ibu aku. Dia cakap pada malaikat, aku tidak akan masuk syurga melainkan aku boleh pimpin tangan ibu dan ayah aku masuk syurga. Masa itu apa kata mak dia? Ya Allah, anak yang aku anggap dulu, maknanya dia ada kecacatan di dunia dulu, rupanya dia orang yang termulia di akhirat boleh pimpin aku masuk dalam syurga. Mana mestilah dia kata ketika itu, kalau aku ada 10 orang anak, aku nak anak aku jadi macam ni. Mesti kata gitu. Tapi di dunia ni tak adalah nampak begitu. Tak ada nampak begitu. Kita nampak tak eloknya. Jadi sebab itu, maknanya kita pandang suatu itu dengan pandangan iman. Pandang dengan mata hati. Mata kepala kita ni, mata yang ada pada kita menipu banyak. Sebab ditipu banyak. Kalau kita berjalan seorang dekat kubur, nampak pokok pisang, gaya hantu. Tipu, ditipu. Kita pandang cermin, mata sebelah kanan lepas kiri, mata kiri lepas kanan. Mata kita, dia menipu. Tapi mata hati, dia tetap menipu. Sebab itu Fakhrul Razi kata, orang yang memandang dengan mata hati 70 kali lebih benar daripada 70 kali ganda benar daripada orang pandang dengan mata kepala. Sebab itu Abu Bakar boleh membenarkan Nabi Isra' Mi'raj, membenarkan Nabi bila Nabi beritahu itu, dia sebab dia pandang dengan iman apa yang berlaku pada Nabi. Manakala Allah Ta'ala nak bawa Nabi ke mana pun, yang cakap itu pula Muhammad Rasulullah, maka dia benar. Dalam keadaan orang lain tidak percaya, tak percaya, boleh pergi dalam satu malam pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, kemudian Isra' Mi'raj pula sampai ke Sidratul Muntaha, sampai pula lebih pada mustawa, sampai sana menerima pula apa ni perintah solat, tiba-tiba pagi dia ada sini. Akal kata tak boleh terima, tapi Allah kata boleh. Allah bersifat dengan berkuasa, kudrah. Dia bersifat dengan iradah, ada kehendak dia. Idza arada syai'an an yakula lukun fayakun, dia buat apa saja. Sebab tu Abu Bakar kata betul dia. Walaupun dia kata lebih jauh daripada itu dia pergi, aku tetap membenarkan Muhammad. Kata dia. Sebab apa? Sebab Abu Bakar pandang dengan mata hati, tengok siapa yang berkata. Kemudian dia memandang dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Maka dia benar. Tidak ada mustahil bagi Allah Ta'ala untuk buat sesuatu kepada manusia atau pada makhluk dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi apa saja.
Jadi sebab itu hati ni kena pujuk. Manusia dijadikan dua unsur, ada jasad dan ada rohani. Fizikal, jasad dan ada roh. Jasadi dan rohani. Itu kedua-dua tu. Roh. Jadi hati tu dia kena pujuk hati tu. Dia kata ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dalam diri manusia itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu, baiklah jasad dia, seluruh dia. Kalau rosak daging itu, rosaklah seluruhnya. Ketahuilah daging itu ialah hati. Hati apa? Hati nurani itu. Bukan hati fizikal tu, itu hati fizikal tu kata tersembat, pergi IJN je lah. Belah. Tapi hati nurani. Yang disebut roh yang latifah, roh yang lembut, latifah. Itu roh kita tu, roh. Hati tu. Yang merasa bertuhan. Yang merasa sedih, kalau sedih. Rasa gembira, itulah hati tu. Kalau baik, maka baik. Kalau hati tu baik, lahirlah perkataan yang baik-baik. Kita nampaklah tingkah laku yang baik-baik, tolong orang. Kalau hati busuk, lahirlah perkataan tak elok. Tadi. Lahirlah perkataan tak elok. Maka kita nampaklah tingkah laku dia tak elok. Sebab hati dia tu rosak, hati busuk. Jadi kena pujuk hati. Istighfar banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kena pujuk banyak. Jadi sebab itu kena bersihkan hati. Kena buka pintu hati itu supaya dia kenal akan Khalik. Khalik yang menjadikan kita. Kita kenal. Pintu hati kita ini tertutup kadang. Sebab itu kita tidak kenal Khalik yang menjadikan. Kalau umpama kita kata Rabb, Rabbul Alamin, Marbub yang mencipta kita. Siapa dia? Allah. Kita tak nampak sebab pintu hati kita terbuka. Tertutup. Kena buka pintu hati itu baru dia nampak atas kebesaran Allah dan kita rasa bahawa kita ini manusia yang sangat kerdil. Kerdil sangat. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, kita ni kecil sangat. Kecil. Malaikat, Allah jadikan malaikat besar. Malaikat bersayap. Dalam surah Fatir, ajnihah malaikat tu. Ada ajnihah, ada sayap. Masna wa sulasa wa rubah. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Dan Allah tambahkan lagi mengikut kehendaknya sayap malaikat dalam bentuk asal. Lepas tu ada hadis pula menyebut bahawa sayap malaikat Jibril ada 600 sayap. 600. 300, 300. Sebab tu dia bergerak laju. Sebab tu lah boleh bawa Nabi Zub ke Palestin. Zub balik-balik. Malaikat bawa. Kenderaan malaikat. Dah malaikat tu dah laju dah. Naik kenderaan pula lagi laju. Kan? Macam kita manusia. Jalan dah laju dah. Naik pula kereta, lagi laju. Macam tu. Maksudnya sebab itu, dia kata, satu sayap saja, kalau dikembangkan, dunia ni boleh tertutup dengan satu sayap. Malaikat Jibril. Maknanya ada baki 599 sayap. Maknanya kalau umpamanya satu sayap sebesar bumi, maknanya ada 599 sayap lagi. Besar bumi ni. Oh, itu besarnya makhluk tu. Tapi makhluk ini sedetik pun dia tidak pernah ingkar. Tidak pernah maksiat pada Allah Ta'ala. Tak pernah celupa mulut, tak pernah ada apa. Makhluk yang besar Allah Ta'ala tak jadi begitu. Tapi Allah Ta'ala jadikan makhluk yang tinggi dia 5 kaki 2 inci. Ada 2 pasang kaki, ada 2 pasang tangan, ada 1 sepasang kaki, sepasang tangan, 2-2 lah. Ada 2 mata. Aduh dia, oh, dia punya cakap laser. Cakap Tuhan tak adil. Wah, mulut Tuhan tak adil. Cakap kita hidup kena bebas. Apa ni agama ni apa. Wah, dia punya tinggi, bukan tinggi kan? 5 kaki 2 inci ya, tinggi. Nak banding dengan makhluk yang besar tadi. Itu. Jadi itunya, kita tidak boleh tidak, kita mesti bergantung dengan Allah. Barulah boleh pujuk hati. Kata kita jadi sombong kalau kita kaya. Kita jadi sombong kalau kita banyak ilmu. Kita jadi sombong kalau kita ada gelaran-gelaran tertentu. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah.
Tapi kalau kita kenal Allah, Allah anugerahkan kaya, kita jadi orang yang bersyukur. Kalau kita jadikan orang banyak ilmu, kita jadi orang yang bersyukur dengan ilmu. Kita menyebarkan ilmu. Kalau kita jadi dengan gelaran banyak, kita bersyukur dengan gelaran. Tak ada masalah. Itu keadaan orang yang kenal akan Allah SWT. Jadi sebab itu kita, walau macam mana pun kehidupan kita ini, mesti bergantung dengan Allah. Bangun pagi, Allah dulu. Ini nak minta jauh daripada COVID ini. Selain daripada kita ikhtiar, jaga jarak, tutup muka, pakai sanitizer semua. Ya, patutnya minta dengan Allah. Makhluk kecil itu Allah punya. Makhluk yang tak nampak itu Allah punya. Selain daripada kita ni, kita tutup buat ikhtiar-ikhtiar ni, yang penting ialah doa. Ya Allah, hindarkan daripada musibah ni, hindarkan daripada wabak ni, daripada makhluk yang kita tak nampak, kecil tak nampak. Kan? Minta kepada Allah Ta'ala. Selain daripada kita ikhtiar-ikhtiar yang jenis macam ini. Sebab ikhtiar ni sebab musabak. Doa itu pengaduan. Pengaduan makhluk manusia kepada Allah Ta'ala yang menyedari bahawa itu juga milik Allah. Allah boleh tarik satu saat je. Habis semua satu dunia, senyap. Allah boleh tambah lagi. Anytime, bila-bila tambah. Sebagaimana berlaku di Al-Ustaz. Tak boleh masuk orang. Keluar pun tak boleh. Ada Allah Ta'ala boleh begitu. Jadi itu jadi milik Allah, kita banyak kena banyak muhasabah. Ada orang terlalu takut sehingga dia surau pun tak pergi masjid, tak pergi sejak daripada bulan 3 dulu. Terlalu takut sangat. Takut dia terlalu, kenapa terlalu takut sangat? Saya pun tak faham orang takut sangat, takut. Daripada bulan 3 dulu agaknya dia surau, nok dah kot, tak keluar. Tak pergi. Takut sangat. Dan kalau cucu datang ni, dia cakap daripada luar, dia tak boleh masuk. Sampai gitu, ada orang sampai begitu. Takut sampai melampau gitu, susah hidup. Kan? Jadi, jangan sampai kita tak sedar bahawa Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala lindungi kita. Baik. Sebab itu Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Nabi tanya, atadiru mal ghibah? Tahukah kalian apakah sebenarnya perbuatan ghibah ni? Mengata orang, mengumpat. Mengata orang lain, itu ghibah. Nabi tanya, kamu tahu tak apa ghibah? Nabi tanya sahabat. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Biasa sahabat beradab dengan Nabi, dia gitulah. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tahu. Nabi tanya tu bukan Nabi tak tahu. Tapi Nabi nak tanya tu supaya tanya tu dia nak beritahu. Sebab tu sahabat tak berani jawab walaupun sahabat tahu. Kan jawab-jawab tak tentu hala kan? Salah pula. Lagi malu. Macam Nabi tanya tadi, kamu tahu tak apa dia muflis? Sahabat tu dah jawab. Muflis tu ialah orang ada harta. Banyak hutang, bayar-bayar. Harta sudah habis, hutang tak habis lagi. Nabi kata bukan itu kan? Dah malu dah. Sebab tu ada jawab Allah wa Rasulullah alam. Selesai masalah. Sebab tu sahabat dia ada adab. Dia ada adab. Sebab tu kita dengan orang yang lebih ilmu dia banyak, macam tuan-tuan guru datang, kita ada adab. Bukan kita banyak cakap. Orang yang adab. Ni dia dengan tuan guru datang, tuan banyak semua. Kita pula banyak cakap. Jelas pula. Segi-segi hukum ini, hukum sini. Tuan guru senyum je. Dia tahu orang ni jahil ni. Banyak cakap ni jahil tu. Tu. Patutnya kita dengan orang yang tuan-tuan guru tadi, kita banyak diam. Biar tuan guru banyak cakap. Sebab nak ilmu dia. Nak ilmu dia tu. Kita banyak diam. Kalau tanya sikit-sikit je. Biar dia banyak cakap. Ini kita pula banyak cakap. Hukum ni gini-gini ustaz. Ustaz hukum ni gini. Hukum ni gini. Wah dia lah. Tuan guru diam je. Diam. Dia tahulah orang ni jahil. Kan? Bila cakap banyak, bila bertanya saja kita boleh nilai tahap mana orang tu. Contoh kita dalam ramai-ramai, tiba-tiba kita dah cakap-cakap tentang ni, ada seorang tanya, ustaz, ada satu soalan. Kunut ni macam mana ustaz, kunut subuh? Kita tahu dah nilai dia macam mana. Orang tak tanya dah tu. Tentang kunut ni dah selesai masalah lama dah. Tapi kalau ditanya lagi, ustaz, kunut subuh ni, kena baca kunut ke? Kita boleh nilai ni, dia ni tahap mana ilmu tentang sembahyang ni kan? Itu yang lama dah. Kita boleh nilai. Sebab tu dia kata Rasulullah tanya banyak, sahabat kata Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu.
Maka dia kata kemudian baginda meneruskan, dia kata iaitu, dia kata zikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fi ma taqulu faqad tahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, iaitu dia kata menyebut sesuatu yang tidak menyenangkan saudaramu, itu ghibah. Kalau kita sebut dia tak suka, itu ghibah lah. Kalau kita sebut dia tak suka, kita boleh agak ni kalau aku sebut dia, tanda tak suka kita tak sebut depan dia. Kita cerita-cerita dia, tiba-tiba dia datang, semua senyap. Alih tajuk. Mana kita tahu dia tak suka. Sebab tu kita tak sebut. Ghibah. Kalau saudara kita tak suka, itu ghibah namanya. Ghibah ni ialah kata kepada saudara kita, mana Quran sebut, seolah dia makan daging saudara dia yang telah mati. Makan, dia ratah daging yang sudah mati. Itu yang ditegur oleh Nabi SAW, soal dua sahabat yang kata kepada Salman Al-Farisi. Masa tersama Parisi, dia ambil air lambat, dia kata ini orang Parsi tak guna, tak guna, orang Parsi pemalas, lambat, bawa pergi cari air pun lambat sebagainya. Nabi dengar. Nabi kata, kamu makan daging saudara kamu ke? Kamu sedang makan daging Salman Al-Parisi ke? Terkejut sahabat. Bila pula kami makan daging daging apa ni Salman? Jadi sahabat kata, apa maksud Rasulullah dia? Kamu mengatakan saudara kamu Salman makan daging Salman, masa yang telah mati kau makan daging. Salman pun datang balik, Tuhan mengaku dia, ya Salman, minta maaflah aku, aku tadi kata ke kamu, pijaklah muka aku ni, gitu. Sahabat bila Nabi tegur, terus berhenti. Bila Nabi tegur, terus berhenti. Nabi tegur, terus berhenti. Kita ada teguran KV dulu. Nanti dulu. Tapi tu sahabat terus berhenti. Itu ghibah. Mengata orang seolah kita makan daging dia, kita mamah daging dia. Berhenti. Seorang sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebut itu kenyataan? Betul. Saya cerita ni betul, memang betul. Dia tu gitu. Kekurangan dia memang betul. Apa Nabi jawab? Rasulullah jawab, sekalipun yang disebut itu kenyataan, engkau tetap mengumpatnya. Walaupun betul, tapi engkau tetaplah dinyatakan, mengata dia, kekurangan dia. Kata, dan apabila disebut itu tidak benar, kalau bohong, maka engkau telah membuat satu pembohongan. Kalau tak betul, maka kamu bohong. Bohong lagi besar pahala dia. Bohong fitnah pada orang ini, dia tidak begitu. Kita sebut kekurangan dia. Namanya bohong. Dua-dua dapat. Ghibah dosa pun dapat, apa ni, dosa bohong pun dapat. Satu dua. Kena azan. Kalau nak azan sila, azan lah. Waktu masuk. Lepas azan kan saya ambil masa 5 minit, lepas tu kita... Boleh ya? Lepas azan ambil 5 minit, boleh? Biasa SOP dia sampai azan je. Kan ada orang report pula. Sekarang ni orang nak merepot je kerjanya. Surah tu tak... Kuliah dia sampai 8:30 lah. Marah. Marah kuliah lama. Itu sebab kena jaga SOP tu. Sebab ada orang buat report. Macam anak Fir'aun juga. Allahu Akbar.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة larang perbuatan orang suka mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni maksudnya batu api ya. Kata kau ni, kata kau ni, pergi kau ni, kata kau ni sini. Pergi sini, kata kau sini. Dia mengadu-ngadu. Lagi apa lagi dia cerita? Dia mengadu. Lagi apa lagi? Dia kata apa lagi? Pergi orang sana, dia kata orang ni sebelah. Lagi apa lagi dia cakap? Jaga orang kelahi. Itu dalam masyarakat Melayu begitu. Wallahu alam, saya tak pernah buat kajian, tak tahu dah masyarakat lain ada ke gitu. Biasanya ada lah selama manusia macam begitu. Suka ngadu-ngadu. Merepot-repot tak suka tu. Suka merepot-repot. Kerana perbuatan itu dapat merosakkan ikatan kaum muslimin bila mengadu-ngadu ni. Kan kaum muslimin kan dia diikat dengan akidah yang satu. La ilaha illallah. Sebab itu bila berjumpa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila kita assalamualaikum, waalaikumsalam, haram bagi kita tumpahkan darah dia, pukul dia. Haram bagi kita jatuhkan maruah dia. Itu bila assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu yang suka berjemaah tu. Jangan ada mengadu-ngadu. Mengeruhkan suasana persahabatan dan menimbulkan dia akan berpecah. Itu mengadu-ngadu tu dia akan berpecah. Sebab tu Rasulullah tak suka. Kalau ada orang datang mengadu pada dia, ya Rasulullah si pulan begini-gini, dia tak suka. Jangan cerita yang tak elok pada saya dengan saudara-saudara Islam. Jangan cerita yang tak elok. Apa Nabi kata, la yuballighuni ahadu minkum min ahadin min ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Nabi kata, janganlah ada antara kalian menyampaikan berita yang tidak senang mengenai salah seorang sahabatku. Jangan cerita buruk-buruk. Jangan sampaikan berita buruk mengenai sahabatku, jangan. Kalau kamu sampaikan juga, aku lebih suka berpisah dengan kalian dengan rasa senang hati. Begitu je, aku boleh pisah dengan kau. Maknanya berat, kena mengadu-ngadu ni. Nabi pun tak suka. Kita kalau orang mengadu tu, kita suka dengar. Apa lagi dia buat apa? Tu. Kita kena pucuk juga hati tu. Ya Allah, kita istighfar banyak. Astagfirullah. Sifat. Jika seorang dengar sesuatu yang buruk mengenai saudaranya, dia dapat dengar. Sekarang ni lagi mudah kan? Sekali tekan, stop. Satu grup. Semua tahu. Itu akhir zaman. Keburukan orang, kita tulis orang yang mula-mula tulis. Tek, ditekan. Satu grup tu ada ratus orang dalam grup, semua tahu. Dan setiap grup, setiap orang tadi, dia ada grup lain pula. Tuk tekan. Dalam masa 2-3 saat, satu Malaysia semua tahu.
keburukan. Mana berapa share orang tu dapat kejahatan orang yang mula tulis tadi? Sanak dia sanak-sanak buruk tadi. Dia ada sanak-sanak. Cuba kita bayang. Sebab bila baca keburukan orang, abaikanlah kalau abaikan. Dan dia kata, jangan menyebarkan perkara buruk tersebut kepada saudaranya. Jangan sebarkan. Mungkin, dia kata, jika tidak menyebarkan, perkara itu akan diam dengan sendiri, habis dengan sendirinya. Senyapnya. Itulah sebab itu. Ada orang dia suka supaya diviralkan sesuatu tentang dia, supaya dia popular. Itu yang keluar hari-hari dalam Facebook ke apa, dia suka. Orang sebut je nama dia sebut-sebut. Sebab produk yang dijual tu laku. Ada juga. Ada dia masalah, dia ada. Orang buat masalah. Dia buat masalah, orang viralkan keburukan dia. Tapi dia ada jual barang. Kan? Itu ada jenis orang itu. Kalau orang tak sebut nama, kita tak kenal. Kalau orang sebut nama, orang kenal. Orang semua kenal. Dia tak kira baik ke buruk, yang penting orang kenal. Tapi kalau orang beriman, dia tak nak. Tak nak tunjulkan keburukan, tak nak. Orang beriman. Tapi orang nak glamour, dia tak kira. Yang penting dia orang selalu sebut nama dia, sebut nama dia. Akhirnya dia habis gitu je. Dia derita begitu saja. Akan tetapi jika berlaku sebaliknya, kita sebar, mungkin akan berlaku pertikaian kerana berita yang telah disampaikan itu jatuh ke kepentingan orang lain. Akhirnya timbul persengketaan, akhirnya timbul dendam. Bila dendam, datanglah hasad. Bila hasad, kita dalam Melayu kata dengki. Bila dengki, dia nak balas dendam tadi, dia boleh buat sesuatu sama ada dengan cara halus ataupun dengan cara kasar. By hook atau by crook. Jangan kasar, aku nak balas dendam. Sebab apa? Sebab asalnya tadi, kita dedah keburukan orang lain. Sebab itu Nabi kata, la yadakulu jannah namamun. Wa fi riwayatin qattatun, orang yang suka namam tu ialah mengumpat. Namam tu mengumpat juga kata-kata keburukan orang, tidak akan masuk syurga, kata Nabi. Dalam riwayat lain digunakan kata qattat, juga tidak masuk syurga, orang yang memburuk-buruk orang. La yadkhulu jannah, tak masuk syurga. Sebab apa? Masuk syurga macam mana? Amalan dah habis, dimakan oleh hasad, kata tadi, dengki tadi, dimakan. Nak timbang di akhirat, timbang mizan, kosong dah amalan. Kerana amalan telah dimakan oleh dengki tadi. Habis semua. Nauzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita banyak istighfar. Yang dah kita sebut, ya Allah tolong peliharalah aku daripada terjebak dengan hasad dengki, supaya amalanku tidak terhapus oleh sifat tadi. Jadi mudah-mudahan kita ada berkata Allah sampai situ dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم